Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khalilah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat. Yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Pelajaran kita ambil, yang terakhir kita ambil adalah mengenai bagaimana sebuah perintah itu terkadang berpaling dari yang semula wajib menjadi perkara yang mubah. Nah, barakallahu fikum. Sudah dijelaskan kemarin, barakallahu fikum, itu tergantung dengan qarinah, tanda. Yang namanya tanda itu nanti akan apa? Akan bisa mengalihkan. Yang semula kelihatannya wajib, tapi karena tandanya ada korinahnya, ada faktor yang memalingkan dari wajib menjadi pembolehan, nanti akhirnya maknanya adalah perintah tersebut untuk pembolehan. Di antaranya faktor atau istilahnya tanda yang menunjukkan perintah tapi perintah tersebut adalah ibaah adalah manakala datang perintah setelah larangan. Nah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Nah, di situ kan perintah, ziarahlah sekarang. Nah, perintahnya wajib enggak? Wajib ziarah atau nah barakallahu fikum dalam artian yang mau ziarah silakan tafadhal, yang tidak masalah. Nah, kan masyru' disyariatkan di situ. Tapi kan tidak sampai tingkatan wajib. Tidak sampai tingkatan wajib nah barakallahu fikum. Nah, cuman ziarah kubur disyariatkan nah barakallahu fikum. Atau contoh yang lain kemarin tuh. Mengenai apa? Orang-orang ketika sudah dikumandangkan adzan untuk apa? Jumat. Nah, kemudian di situ diperintahkan apa? Wadarul bai, dan tinggalkanlah jual beli. Ya enggak? Nah, kemudian setelah itu barakallahu fikum, setelah adanya larangan jual beli, barulah setelah itu Allah Taala mengatakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru. Fantashiru fil ardi. Apabila sudah selesai salat Jumat, maka pergilah kalian. Nah, barakallahu fikum, di muka bumi ini mencari rezeki. Atau mencari nafkah, perintah nggak ini? Perintah, tapi apakah wajib? Atau bebas? Bebas silakan, yang mau lanjutkan kerja silakan, yang berhenti istirahat tidak masalah. Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fikum, qala al-imam naam al-amridi rahmatullahi alaih, wa lam yufid fawran wala takrara, in lam yarid ma yaktadi takrara, wa lam yufid fawran wala takrara, in lam yarid ma yaktadi takrara. Artinya yang namanya perintah itu tidak memberikan faedah yang langsung dikerjakan. Tidak memberikan faedah langsung dikerjakan itu enggak. Nanti kita lihat nanti menurut beliau ya. Nah, wala takrara, tidak juga mengharuskan diulang-ulang. Orang itu kan diperintahkan salat zuhur karena belum salat zuhur. Kalau sudah salat zuhur disuruh lagi enggak? Enggak. Enggak suruh ngulangi. Disuruh ngulangi kalau salatnya keliruan itu misalkan. Nah, itu berarti kan belum terwujudkan apa yang dia belum terrealisasikan atau terwujudkan perintah tersebut. Tapi hukum asalnya kalau yang namanya kewajiban sekali dikerjakan gitu, saat itu juga sudah kan enggak disuruh ulangi lagi. Ya akhir salat duha. Ya akhir salat duhur. Itu karena dia belum sholat. Kalau dia sudah sholat, kita perintahkan lagi dari situ. Enggak terulang. Nah, kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, qawluhu wa lam yufid fawra ay annal amra laysa 'alal fawr. Ini berdasarkan pendapatnya bahwasanya perintah itu tidak menunjukkan faur, harus dikerjakan langsung. Faur itu dikerjakan langsung, itu faur maknanya. Jadi langsung dikerjakan itu enggak harus. Bal huwa 'ala tarakhib, bahkan boleh ditunda katanya. 'Ala tarakhib, boleh diulur-ulur. Nah, bahkan apa huwa 'ala tarakhib, bahkan perintah itu na'am barakallahu fihi dibangun di atas tarakhib, yaitu tarakhib itu diselingi dengan tenggang waktu, enggak langsung dikerjakan. Wa hadhihi masalah mukhtalafun fiha, ya kan? Bainal usuliyin, permasalahan ini diperselisihkan antara ahli usul. Permasalahan ini diperintahkan antara siapa? Ahli usul. Bahwasanya apa? Apakah perintah itu langsung dikerjakan atau boleh ditunda gitu loh. Naam. Halil amru al-mutlaq yaqtadil fawriyah aw huwa 'ala tarakhi. Ya, naam. Apakah perintah yang mutlak secara mutlak, paham ya?
perintah yang global itu apakah menunjukkan apa? Mengharuskan fauriyah harus dikerjakan langsung atau nah barakallahu fikum dibangun di atas tarahi diiringi dengan tengah waktu mengerjakannya boleh ditunda atau diulur gitu. Apa maksudnya? Nah, tarahi itu diiringi dengan tengah waktu. Maksudnya penundaan. Apa maksudnya ya? Penundaan atau penguluran. Jadi enggak langsung dikerjakan itu. Nah, jadi maknanya globalnya apakah perintah yang mutlak, perintah yang global seperti itu menunjukkan harus dikerjakan secara langsung atau menunjukkan apa? Boleh ditunda ngerjakannya nanti itu globalnya. Nah, kalau kita katakan in dalla dalilun ala annahu lil fawriyah. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah seperti lil fawriyah harus dikerjakan secara langsung, fahuwa lil fawriyah. Maka na barakallahu fikum makna perintah tersebut lil fawriyah dikerjakan secara langsung. Misal contohnya idza dakhala ahadukum al-masjid falyusalli rak'atain. Ini kan diperselisihkan para ulama, nah nanti kita lihat apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Nah, ini enggak ada penundaan kalau mau duduk. Nah, barakallahu fikum hendaknya apa hendaknya dia salat 2 rakaat. Nah, idza dakhala ahadul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ada riwayat yang lain tambahannya apa idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, langsung dikerjakan atau boleh ditunda kalau dia mau duduk langsung. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Manakala dia dalam keadaan apa? Bersuci, dalam artian dalam keadaan suci dan tidak ada hadas di situ. Nah, kalau ada hadas atau tidak dalam keadaan tidak suci, ya tidak boleh salatkan itu. Nah, kalau misalkan dia mau wudu dulu mau salat silakan. Nah, berarti dia nanti sebelum duduk harus salat dulu gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa hadza fihi dalilun 'ala al-fawriyah li'anna al-musabbab maqrunun bisababih. Di sini ada pendalilan apa alal fawriyah harus dikerjakan secara langsung. Kenapa? Dikarenakan al-musabbab itu akibat, dikarenakan akibat itu makrunun digandeng dengan bisababih dengan sebabnya. Paham ya? Nah, musabbab itu akibatnya, ya, sababih berarti sebabnya. Jadi akibat itu diikat dengan sebabnya. Maksudnya bagaimana? Akibatnya apa? Karena kamu mau sholat, mau duduk dua, enam, karena kamu masuk masjid dan mau duduk maka apa? Maka hendaknya kamu sholat. Oh ya, sebabnya kenapa sholatnya? Sebabnya karena mau duduk. Nah, akibatnya apa? Sholat 2 rakaat. Ya enggak? Nah. Fa idza wujida dalilun 'ala al-fawriyah wajib al-'amal bihi 'ala annahu lil-fawr. Apabila dijumpai dalil, qarinah tanda yang menunjukkan atas fawriyah harus dikerjakan secara langsung, maka wajib mengamalkan perintah tersebut juga secara langsung. Wa idza lam yujad fa huwa 'ala tarahi. Namun jika tidak dijumpai dalil yang menunjukkan harus dikerjakan secara langsung, maka kembali ke makna berikutnya yaitu ala tarahi, boleh ditunda. Boleh ditunda. Misalkan barakallahu fikum antum atau Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang lagi sakit atau safar maka boleh tidak puasa Ramadan dan menggantikan di hari-hari yang lain. Mengganti puasa Ramadan wajib enggak? Diperintahkan kan? Diperintahkan. Cuman perintah tersebut harus dikerjakan setelah Ramadan langsung diganti pada bulan Syawal itu atau boleh tunda sampai nanti Syaban? Boleh tunda sampai nanti Syaban, yang jelas diganti. Nah, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa hujjatuhum hujjah mereka, argumen mereka annal matlubah wal fi'l. Karena intinya yang diminta itu perbuatannya itu intinya. Kamu kerjakan dulu istilahnya. Yang diminta itu perbuatannya itu. Wa huwa mutlaqun lam yuqayyad bi fawriyatin wala tarahin. Yang namanya perintah, permintaan itu mengerjakan itu, lafaz globalnya ya, salatlah gitu. Salatlah kamu. Itu diglobalkan gitu, yang diminta untuk apa? Perbuatan apa? Salat kan? Salatlah kamu. Ya akhi shalli, wahai saudaraku salatlah. Ini intinya yang diminta untuk salat gitu ya. Yang diminta perbuatan salatnya itu. Nah, mutlak global, tidak diikat dengan harus dikerjakan saat ini juga atau ditunda. Wal aslu adamu ta'zim bit ta'khir. Hukum asalnya tidak ada dosa. Nah, barakallahu fikum bagi orang yang mengakhirkan. Hukum asalnya ini. Namanya hukum asalnya tidak ada dosa bagi orang yang mengakhirkan. Nah. Kita lihat berikutnya. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, huwa anil amra lil faur. Bahwasanya perintahnya itu menunjukkan faur, harus dikerjakan secara langsung. Wa dalilu
nakli wa akli. Dalilnya adalah nakli wa akli. Nakli itu adalah penukilan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Akli itu secara akal. Paham ya? Oh, nakli itu atau jumlah nakli itu dalil Al-Quran Sunnah itu maksudnya. Oh, dalil akli akal. Aman nakli fali anna Nabiya SAW lama amara sahabah radhiyallahu anhum fil Hudaybiyah an yahliku ru'usahum fata'akharu ghadiba alaihi salatu wassalam wa huwa la yaghdab ala tarkin mustahab. Secara penukilan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat pada waktu Hudaybiyah agar mereka mencukur rambut-rambut mereka. Fata'akharu, tapi mereka ketika diperintahkan justru mengakhirkan. Jadi enggak segera cukur. Akhirnya marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut. Nah, padahal apa? Wa huwa la yaghdab. Padahal Rasulullah itu tidak marah, ya. Ala tarkil mustahab, ketika orang itu meninggalkan perkara yang sunnah. Enggak marah karena perkara sunnah itu meninggalkan enggak dosa itu. Ini menunjukkan ketika Rasulullah marah menunjukkan bahwasanya para sahabat meninggalkan perkara yang wajib. Ya, berarti ketika Rasulullah merintahkan mencukur rambut, berarti waktu itu seharusnya mereka langsung gitu loh, enggak menundanya. Kemudian berikutnya wa amal aqli, adapun secara akal, fa li annana idza qulna innahu litarahi fa ila mata. Ya, secara akal kalau seandainya perintah itu menunjukkan tarahi, itu boleh tunda, mengerjakannya boleh ditunda. Terus sampai kapan? Nundanya sampai kapan? Gitu loh. Ada waktunya enggak itu loh? Illam tuhaddidhu bizaman yang sara muntahahu hudurul ajalnya enggak? Kalau engkau tidak membatasi dengan waktu, berarti penundaan itu sampai kapan? Penundaan tersebut habisnya sampai datang ajal. Sampai mati. Nanti misalnya nam. Wa kaifa yumkin an yakuman insanu bil awamir allati tu'addu bil ulugh. Naam, idza kana akhiruha 'inda mautih. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa menegakkan perintah-perintahnya yang mana perintah itu kalau dihitung itu ribuan, ya enggak? Ya, hingga akhirnya apa? Ketika dia mati. Naam. Ya enggak? Ya, ujung-ujungnya ketika dia mati, nundanya sampai nanti dia mati. Sumayuqal, kemudian dikatakan halil maut ma'lumul ajal. Sekarang kalau yang namanya mati itu mesti akan mati, benar. Semua orang pasti akan mati, tapi tahu enggak kapan itu loh. Ya. Sumayuqal halil maut ma'lumul ajal. Apakah kematian itu tahu waktunya? Diketahui waktunya? La, enggak ada yang tahu. Idzan jika demikian la tadri la'al maut ya'tika baghtatan wa anta lam tatamakkan min al-fi'l. Jika demikian, engkau tidak tahu, bisa jadi mati itu mendatangi dirimu secara tiba-tiba. Dalam keadaan engkau belum memapankan atau dalam keadaan engkau belum memungkinkan untuk mengamalkannya. Dalam artian, dalam keadaan engkau belum mengerjakannya. Karena penundaan tadi itu kan, nah ini seperti itu. Kita lihat, faswabu, maka pendapat yang benar, anal amra alal fawr illa indalla dalilun ala anna wali tarafi. Jadi hukum asalnya, al asl fil amr yadulu alal fawr. Bahwasanya hukum asal perintah, kata beliau yang benar, bahwasanya perintah itu alal fawr. Perintah itu menunjukkan apa harus dikerjakan secara langsung, kecuali kalau ada qarinah, ada dalil, ada tanda yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut boleh ditunda. Hukum asalnya dikerjakan langsung, tapi kalau nanti ternyata ada dalil yang lain menunjukkan boleh ditunda, ditunda nggak masalah. Seperti membayar apa hutang puasa Ramadan ini misalkan, itu memang boleh ditunda, boleh. Aisyah pernah suatu ketika punya hutang puasa Ramadan dan beliau pun menundanya hingga Sya'ban, paham ya? Hingga Sya'ban. Nah, wa amma takrar fa huwa kama qala al mu'allif la yaqdiru takrar illa idza warada ma yaqdiru takrar. Adapun masalah pengulangan kewajiban yang sudah dikerjakan, maka sebagaimana yang diungkap oleh mu'allif bahwasanya tidak harus mengulangi pekerjaan tersebut kecuali apabila datang nah faktor yang mengharuskan dia mengulanginya. Ya enggak? Hukum asalnya kewajiban yang antum kerjakan setelah dikerjakan disuruh ngulangi lagi enggak aslinya? Disuruh ngulangi lagi enggak? Enggak. Tapi kalau memang ada faktor yang mengharuskan untuk mengulangi. Seperti misalkan dia sholat. Nah, barakallahu fikum, sudah 4 rakaat sholat duhur. Tapi ternyata sholatnya dia tanpa toharoh, tanpa bersuci. Sholatnya sah nggak? Ulangi. Karena dia belum mengerjakan atau menunaikan kewajiban tadi. Paham ya? Tapi kalau sudah sholatnya dalam keadaan suci, kemudian sholatnya sudah 4 rakaat juga sholat duhur, nah, barakallahu fikum, dan sudah selesai sholatnya, antum nggak boleh ngomong ulangi lagi sholat duhurnya. Paham ya? Karena sudah dikerjakan. Nah, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya, walaupun sambungan insyaallah taala, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.